Di sesi kali ini mau bincang-bincang sama driver. Oh, dapet ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kali ini kita mau bincang-bincang sama driver senior ini guys. Jadi pak, ini bapak lagi narik apa ini pak? Saya lagi dapet order nih di sini. Lagi nunggu pesenannya jadi. Narik Grab itu tahun Oli. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Siwon Sarmin, guys. Oke, guys, kali ini gua bersama Bapak Nadir. Ini kenalan dulu ya, Pak, ya. Namanya siapa, nama lengkapnya ya, Pak? Nadirianto. Pak Nadirianto, asal dari mana ini, Pak? Patikraja. Asalnya dari Patikraja. Oke, Pak, gimana ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Oke. Jadi ini materi kali ini gua membahas tentang keluh kesah driver ojek online di masa pandemi seperti ini ya, guys. Diam. Bapak narik dari tahun berapa ini, Pak? Dari tahun 2018. Sudah cukup lama ini, Pak. Berarti 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya, Pak, ya. Ya, begitulah. Ini narik apa, Grab apa Gojek atau Grab? Cuma Grab ya. Ya. Tapi sebelumnya pernah narik Gojek nih, Pak. Pernah dulu. Berarti 2 akun dulu ya. 2 akun dulu ya, Pak, ya. 2 akun dulu. Ya. Berarti narik Gojek dulu itu berapa tahun, Pak? Ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Oh, dari tahun 2017 berarti mulai narik nih, Bapak Nadir. Berarti udah 4 tahun ini, guys. Udah cukup lama ini ya. Ini, Pak, ini narik dari jam berapa ini, Pak? Ya, rata-rata jam 9 siang. Sehari narik rata-rata jam 9 siang sampai jam berapa? Ya, sampai jam 5 lah. Jam 5. Berarti berapa jam tuh? Berarti 5. Berarti 8 jam ya, narik sehari 8 jam seperti jam kerja gitu ya, seperti biasa. Sehari kira-kira dapat berapa sih, Pak? Kalau di Grab ya sekitar 9-8 gitulah. Sehari rata-rata dapat 8 atau 9 trip ya. Ini cukup, Pak, buat keluarga, Pak. Ya pandai-pandai kita apa istilahnya membagi-baginya lah gitu. Oke, siap. Yang penting kita tetap bersyukur, guys. Seberapapun dapatnya kita tetap bersyukur. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Ini berhubung waktu ini, guys, 5 menit doang nih video ya, guys, ya. Suka duka selama narik ojek online, Pak? Ya banyak dukanya daripada sukanya. Banyak duka. Dukanya contohnya apa, Pak? Dukanya? Ya contohnya kalau hujan, enggak ada orderan, apalagi kalau anyep gitu, aduh. Sementara yang di sana nunggu, di sini nongkrong. Prioritas ya, Pak, sistem prioritas ya. Tapi kalau Grab kan nggak ada prioritas ya, Pak, ya? Nggak ada itu, nggak ada prioritas tuh, order prioritas misalnya. Oh, ada juga ya. Terus sukanya, nah ini sukanya apa, Pak, kira-kira sukanya contohnya? Sukanya kita di sini banyak silaturahmi dengan teman-teman, banyak kumpul, banyak saudara gitu. Dukanya itu kalau lagi nggak ada orderan itu, aduh. Iya. Berarti sukanya itu kecil banget ya, Pak, ya? Lebih cuma ya segini ya, Pak, ya? Sukanya ya, banyak dukanya ya. Oke. Jadi seperti itu ya, guys, ya. Suka duka
menjadi driver online di masa pandemi ini? Oh ya, kalau sekarang sih ya pandai-pandai mensiasati aja gitu. Jadi kita harus banyak bersyukur, apapun yang saya terima ya harus disyukurin gitu. Kata-kata mutiara itu untuk memotivasi kita ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.